kembali lagi bersama saya Gusde Greenwood. Sekarang saya mau coba bongkar akar bahan bonsai saeng sibur ya, yang kemarin saya dapat bahan hasil cangko. Saya langsung tanam saja di dalam pot ini ya. Jadi sekarang medianya sudah berkurang dan akar-akarnya sudah tidak beraturan lagi. Jadi saya akan coba bongkar dan atur, dan mungkin nanti kalau ada pot saya pindahkan ke pot yang lebih besar dan tambahkan media tentunya untuk penyuburannya. Saya bersihkan dulu sebelum nanti saya potong-potong sedikit cabang-cabang yang memang tidak terpakai seperti biasa ya. Oke, sebelum saya akhir video kali ini, saya akan melakukan satu pemotongan ya. Saya akan potong di bagian sini. Kenapa seperti itu? Saya mungkin mau cerita sedikit ya. Kemarin di sini sudah ada cabang ya. Kemarin saya sudah suka dengan percabangannya ini, ada ke kanan ke kiri setelah saya wiring. Padahal kemarin tidak, saya rasa tidak ada patahan ataupun terlalu keras saya mewiring, tapi dia mati cabang ya. Jadi saya lakukan pemotongan, kemudian ini tumbuh cabang baru agak di bawah. Jadi keputusan saya akan saya buat lebih pendek lagi ya. Kebetulan di sini juga belum ada cabang ya di bagian sini. Kalau saya biarkan tinggi seperti itu, lebih baik saya potong, dan bagaimana hasilnya nanti kita pikirkan nanti saja ya. Nah, sudah terpotong, mudah-mudahan bisa tumbuh tunas. Dua tunas dan bisa saya langsung arahkan. Inilah bahan saeng sibur yang saya dapat dari cangko.
mudah-mudahan buat kalian teman-teman pemula khususnya, kalau punya bahan yang mungkin masih kecil, saya rasa lebih bagus dari kecil ya. Jadi kita bisa mengolahnya sesuai dengan keinginan kita. Salam bahagia.